Salam Rahayu. Keris Kiai Sengkelat adalah keris dengan look 13 yang terkenal di kalangan pecinta Tosanaji. Dilansir dari beragam sumber, keris Kiai Sengkelat dibuat di zaman Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi oleh Empu Supo Mandrangi atas perintah Sunan Kalijogo. Nama Sengkelat sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu singkatan dari Sengkel Atine yang artinya marah atau kesal. Hal ini sesuai dengan keadaan Kerajaan Majapahit saat itu. Konon barang siapa yang memiliki keris Kiai Sengkelat, dirinya akan mendapat kewibawaan dan kehormatan, serta akan disegani dan dihormati oleh orang-orang. Look 13 dalam keris ini juga melambangkan kepemimpinan. Angka 13 juga memiliki makna lain. Angka 1 dalam 13 memiliki maksud sebagai esa atau tunggal, sementara angka 3 bermakna sebagai keseimbangan hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Rahayu.